PCOS BB kurus banget, tapi tips buat hamilnya gimana? Kak, BB kurus ini maksudnya jenis Len PCOS ya, PCOS kurus. Sebelum lanjut, silahkan follow terlebih dahulu ya. PCOS kurus itu sebetulnya lebih hidden penyebabnya. Artinya Bunda bisa lebih banyak mengeluarkan effort untuk mengetahui sebetulnya apa yang terjadi gitu. Kemarin-kemarin juga udah kita bahas ya. Bisa jadi gangguan adrenal, bisa jadi tekanan batin, bisa jadi hiperprolaktin, bisa jadi ya berkaitan dengan masalah stres tubuh ya, stres tubuh gitu. Atau kakak punya masalah pencernaan. Kalau underweight itu umumnya punya masalah pencernaan, terutama di bab penyerapan. Padahal udah makan banyak misalnya, udah makan banyak tapi kok nggak naik-naik gitu. Nah biasanya itu ada masalah pencernaan atau ada masalah penyerapan. Kakak pastikan dulu tidak ada masalah pencernaan. Kalau kakak ada masalah pencernaan, maka pencernaannya harus diperbaiki dulu.